Oke, my friend, welcome back in my YouTube channel. Dan di sini saya bakal nge-review lagi perlengkapan robot ya. Dan kali ini bukan senjata, melainkan semua seal ya. Dan ini akan membantu kalian dalam war ya. Oke, sebuah seal yang akan saya review di sini bernama Onseal ya, Onseal. Oke, untuk bentuknya sendiri ini sebuah lingkaran ya, semacam sebuah lingkaran. Oke, di sini ada keterangannya, kita coba baca ya. Oke, teman-teman, jadi di sini ini adalah sebuah seal ya, yang dapat menahan serangan peluru dan juga sebuah serangan roket ya. Tapi di sini dia lemah terhadap serangan elemental seperti api, listrik dan juga serangan es ya. Dan uniknya lagi di sini sealnya ini dapat melakukan pemulihan secara otomatis ya. Dan di sini dapat memulihkan 1410 per detik ya. Dan setiap kalian menaikkan levelnya maka pemulihannya juga akan bertambah banyak juga ya. Oke, di sini tersedia di shop dengan harga yang cukup wow ya. Di sini harganya 1000 gold ya. Oke, di sini kita masuk di gameplaynya dan sedikit mereview seal ini ya. Oke, kebetulan di sini arenanya arena yang memiliki lorong api ya, yang akan mengenai damage kalau kita berdiri di atasnya ya. Oke, karena ini elemental api, kita coba ya. Seperti tadi dijelaskan, kalau elemental api itu sealnya nggak akan berpengaruh ya. Oke, kita coba maju sedikit. Oke, teman-teman, dari di sini kita lihat ya, darah kita berkurang sedangkan seal kita tidak ya. Jadi serangan elemental tidak berpengaruh terhadap seal ini. Oke, di sebelah sana ada musuh dan kebetulan dia memakai senjata roket ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat sendiri ya, seal kita berkurang ya, dan juga otomatis meregen sendiri ya. Ini lumayan ya, untuk harga 1000 gold ya. Ini efeknya sangat-sangat luar biasa ya. Oke, mungkin itu saja. Thank you for watching and see you the next my video.